Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu ala ilaha ilallah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Jamaah Fasifi rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita dapat kembali dalam program Ngaso Ngaji Sore. Insya Allah tema yang akan dibawakan pada sore hari ini yaitu Ramadan dan doa. Ya. Sudah bersama kita di studio Ustadz Asdi Nur Kholis. Kita sapa dulu nih beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah pertemuan ke-3 ya bareng Ustadz ya? Iya, pertemuan ke-3. Nah, untuk sore hari ini nih kita akan membahas kaitannya antara Ramadan dan doa ini Ustadz. Karena kan di bulan Ramadan ini saya kira waktu yang tepat untuk berdoa gitu nih Ustadz. Iya. Nih, bagaimana nih Ustadz kaitannya Ramadan dengan doa itu? Baik, terima kasih Mas Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah FasTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik tema kita pada sore hari ini, kesempatan sore hari ini berkaitan dengan Ramadan dan doa ya. Walaupun tentu ini Ramadan atau doa itu sendiri sebenarnya adalah menjadi kebutuhan kita. Ya. Bahwa doa itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam ayat ya di Al-Baqarah ya berkaitan dengan ayat-ayat tentang Ramadan itu kan. Kalau ya 183 itu 184, 185 itu berkaitan dengan puasa, ya, turunnya Al-Qur'an, kemudian orang-orang yang mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, yang cukup menarik ini di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa itu ada ayat tentang doa. Karena di 187-nya itu juga masih berhubungan dengan masalah fikih, ya, fikih puasa, termasuk di situ ada Lailatul Qadar dan i'tikaf. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ayat berkaitan dengan doa ini pada rangkaian ibadah puasa kita atau ibadah selama Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashhadun. Ini Al-Baqarah 186 itu. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir ya. Yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dalam makna ungkapannya Arabuna ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajihi, kata dia. Dia datang kepada Rasulullah dari desa gitu, dari pedalaman ke kota Madinah, bertanya tentang kepada Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu jauh? Lalu kemudian kita perlu memanggilnya dalam doa kita. Atau kalau Subhanahu wa taala itu dekat. Ya kan? Lalu kemudian kita cukup dengan bermunajat, dengan doa-doa yang suara kita tidak perlu dikeraskan, dengan suara lembut, bahkan dengan kekhusyuan. Mana dari ungkapan pertanyaan ini? Maka dari pertanyaan Al-Arabi itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, wahai Muhammad, jika bertanya kepadamu hambaku, anni tentangku, Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, katakan kepadanya, kepada hambaku ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat, bahwa aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku, kata Allah, akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka, hamba-hambaku ini, maksudnya dalam ayat ini, apa menyeru, ya, apa menerima seruan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya la'allahum yarsyudun, agar kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di sini masyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ayat ini atau menjadi bagian dari ayat tadi tentang doa ya selama khususnya di bulan Ramadan ini.
Dan sedikit kalau kita kemudian mentadaburi pada ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa inni qarib. Kata qarib itu kan dekat ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dekat ya dengan kita semua. Para ulama tafsir jumhur mayoritas ulama tafsir menjelaskan qarib di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala qaribun bi ilmihi wa qaribun bi basarihi wa sam'ihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Maha melihatnya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Maha mendengarnya untuk kita semua. Artinya doa-doa yang kita panjatkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harapan-harapan, keinginan dan apa yang kita ucapkan itu Allah Maha tahu. Ini makna dari dekat ini. Dekat, kan? Dan sesuatu kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa inni qarib kan ada apa namanya nilai positif bagi kita semua bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu akan insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah dekat, Allah Maha mendengar walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Jadi mana dekat ini bukan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan zat-Nya. Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atas arsy-Nya dan Allah Maha dekat dengan pendengarannya, dengan Maha mendengarnya ketika kemudian kita berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita itu insyaallah. Maka di sini jamaah Fast TV dan kita semua di sini ada perintah ya fal yas Allah Subhanahu wa taala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah langsung kemudian memberikan janji, aku akan mengabulkan doa atau permohonan dari orang-orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini justru kata Rasulullah SAW bahwa doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita sebagai kaum muslimin itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jelas. Iya, kita butuh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu di antara bentuk dan wujud dari butuhnya kita pada Allah adalah kita memohon kepada-Nya. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Maka ini kalau kemudian kita lihat ya pada ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita pada ayat ini ya berkaitan dengan orang yang berdoa dan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengabulkan doa kita ini kalau kita hubungkan dengan kita yang sedang berpuasa. Di antara hadis yang sahih yang sampai pada kita dari Rasulullah SAW bahwa ada tiga doa yang tidak akan ditolak dari orang-orang yang berdoa. As-sha'imu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Jadi kita yang berpuasa ini diberikan kesempatan untuk berdoa karena apa? Karena doa-doa kita ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji. Janji pada ayat tadi, kemudian janji dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan ini momentum ya, dan waktu kita ini begitu cepat, Ramadan tidak terasa begitu berlalu dan kita mungkin baru sangat sedikit kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada doa lisaimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka puasa, maka di situ adalah waktu yang mustajab juga. Ya. Artinya kalau kemudian kita mau berbuka gitu kan, detik-detik sebelum berbuka, 10 menit, 5 menit sebelum kita berdoa, angkatlah tangan kita untuk kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu waktu yang mustajab. Ada dua mustajab karena kita puasa dari hadis yang pertama tadi. Yang kedua karena waktunya memang mendekati berbuka itu. Jadi double waktu di mana ya itu kita panjatkan dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Walaupun kadang ya kadang lali ya. Kadang lupa gitu kan waktu ada makanan banyak itu. Azan belum. Jadi orang menunggu azan tidak menggunakan momen waktu untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita ini kadang ya kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu 10 menit pun kadang kalau tidak terbiasa berdoa itu bahannya habis. Apalagi kalau setengah jam gitu ya. Setengah jam sebelum berbuka kita sudah siap gitu.
itu kadang-kadang waktunya sudah setengah jam, doanya sudah habis. Maka membiasakan untuk kita berdoa kepada Allah, ini menjadi hal yang perlu kemudian kita perhatikan, bahkan menjadi kebutuhan sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita masuk bagaimana agar doa kita terkabul ya. Karena ini hal yang juga menarik. Karena Allah sudah janji, ya kan? Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Rasul juga sudah mengabarkan dalam hadisnya, tentu kan nanti ada apa namanya korelasi. Apakah janji itu akan terlaksana? Kita akan lihat. Karena memang Rasulullah SAW juga kemudian mengabarkan dalam hadis-hadis yang saya berkaitan dengan banyak orang yang doanya itu tertunda. Banyak orang yang kemudian sudah berdoa kok belum dikabulkan segala macamnya. Ya. Tapi sebelum ke situ, kita melihat ya, karena Ramadan ini kan tahun kedua Hijriah disyariatkan oleh Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa ini. Dan di saat itu pula ya, tahun kedua Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Perang Badar yang pertama dalam Islam itu, yang Rasulullah SAW bersabar ya, selama kurang lebih 14 tahun ya, atau bahkan 15 tahun, karena 13 tahun pada fase Mekah. Tahun pertama Hijriah itu kan Rasulullah belum apa namanya diizinkan oleh Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata. Padahal ketika perjanjian Hudaybiyah itu ya, tahun pertama perjanjian Hudaybiyah pertama itu sahabat sudah minta izin pada Rasulullah untuk ya menebas leher-leher orang Quraisy itu, karena sudah mulai diserang gitu. Iya, sudah mulai mereka justru sudah awal ditindas dan segala macam. Tapi kemudian baru Allah izinkan di tahun kedua Hijriah ini. Dan cukup menarik juga di dalam peristiwa ini, ketika besok hari ya, kaum muslimin akan berperang bertemu dengan orang-orang Quraisy yang jumlah mereka 1.200. Jumlah kaum muslimin tidak sepadan ya, kurang lebih 300 sampai 400 pasukan kurang lebih ya. Dan di malam hari itu, ketika besok paginya para sahabat akan berperang, Rasulullah SAW tidak tidur ternyata beliau. Dan ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Imam Tirmidzi ya, bahwa saya melihat, kata Ali dalam makna ungkapannya itu, saya melihat Rasulullah SAW beliau sholat di malam itu di bawah pohon kurma itu, dan beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimenangkan dalam perang Badar ini. Maka masya Allah, dan di sini kemudian kita belajar, dan itu masih momen Ramadan. Artinya apa? Kalau tadi dua hadis yang kita sebutkan, secara waktu itu di siang hari. Ya kan? Artinya sebelum tenggelamnya matahari. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan itu masih di bulan Ramadan, di malam harinya beliau juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memohon untuk dimenangkan dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam di masa baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah abadikan di surat Al-Anfal itu, "Iltastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ketika kalian beristighosah, kalian memohon pertolongan dalam kondisi darurat. Istighosah itu pertolongan yang luar biasa. Pertolongan atau permohonan pertolongan kita kepada Allah. Dan Rasulullah SAW tidak hanya sekedar begini dalam mengangkat tangannya, tapi beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi. Yang namanya istighosah sambil menangis memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Dan ternyata apa? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Fastajaba lakum, kami kabulkan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami turunkan kepada kalian wahai kaum muslimin bala tentara dari langit sejumlah 1.000 malaikat. Ini kan masya Allah ya. Jadi ini masih pada momen Ramadan. Jadi di siang hari jangan lewatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita. Gitu kan? Padahal kadang ada sok sibuk gitu kan. Ini rasa sibuk. Aslinya itu sebetulnya waktu kita ini banyak yang longgar nih. Ya buka WA lah, wawasan Al-Qur'an gitu. Kalau udah buka sana sini, padahal ada momentum untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya kan? Doa itu nggak harus setelah sholat ya. Misalnya sepanjang lagi kegiatan itu boleh juga berdoa ya. Iya. Iya, sangat boleh. Iya.
Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita meminta akan kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi kita kan gini ya, di antara waktu-waktu yang mustajab. Selain kita puasa, kalau puasa ini waktunya khusus ya. Kalau tadi di waktu malam hari itu tadi Rasulullah SAW berdoa dan beliau mengangkat tangan sambil menangis gitu tadi kan. Dan dari apa yang dilakukan Rasulullah sebetulnya di situ ada poin-poin penting untuk kemudian terkabulnya doa kita. Apa itu? Beliau memilih waktu malam. Dan sepertiga malam itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Ramadan ini jamaah Fast TV ketika Rasulullah mengabarkan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Waktu sahur itu kapan sih sebenarnya? Sepertiga malam terakhir kan gitu kan. Karena dalam hadis Zaid bin Thabit ya juga Anas bin Malik itu kan Rasulullah itu sahurnya itu ala qadri 50 ayah. Ya dalam kadar 50 ayat bacaan normal sampai azan subuh. Jadi beliau sahur maksud saya, bukan buka ya. Beliau sahur itu kata Anas bin Malik itu 50 ayat hingga datang waktu azan subuh. Berarti memang mepet ya. Iya, mendekati. Dan itu ya. Memang masuk pada waktu sepertiga malam terakhir kan gitu. Sepertiga malam terakhir yang ini waktunya yang jelas mustajab karena waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan siapa yang meminta kepada Gua Allah akan aku beri. Siapa yang beristighfar pada Gua akan aku ampuni. Ya kan? Dan itu hadisnya hadis sahih. Ya sehingga apa yang dilakukan Rasulullah ketika perang Badar malam besok paginya akan perang itu beliau mulai waktu malam itu. Yang kedua koneksi yang kuat. Sinyal yang kuat ya. Sinyal. Antara lisan dengan hati kita. Karena ketika kita mengangkat tangan dan kemudian kita berdoa bermunajat kepada Allah. Tetesan air mata itu berawal dari koneksi yang kuat tadi antara apa yang kita ucapkan dengan hati kita ini. Dan ini menjadi kata kunci terkabulnya doa kita karena nyunsewu banyak orang yang berdoa sudah setengah jam tapi begitu tadi kamu doa apa tadi? Aduh, apa ya tadi? Kenapa hatinya lalai? Dia mengucapkan sesuatu, dia memohon kepada Allah tapi hatinya kemana-mana, bahkan pikiran juga kemana-mana. Jadi ini kita berjuang. Kita kemudian berusaha untuk kemudian di saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, usahakan yang kita ucapkan itu juga ada pada dalam hati kita. Ya kan? Kalau sudah angkat tangan gini udah enggak usah. Di samping kita ada orang, di mana ada orang, ada bisikan setan, jauhkan itu. Karena begini juga kadang setan itu menggoda kita di dalam kesendirian kita. Dan ini juga enggak boleh kan gitu kan. Karena waktu malam itu orang pada tidur kan. Dan kita bangun, kemudian kita ambil air wudhu, kita kemudian tahajud. Atau kita sholat lagi. Atau kita sholat malam lagi. Di sepertiga malam itu. Ya. Lalu bisa jadi datang bisikan, wah kamu tuh orang yang soleh. Orang pada tidur, kamu sholat. Ya, kan, gitu. Oh, setan tuh bisa menggoda dalam kondisi apapun kita. Bahkan dalam ketaatan kita pada Allah pun, dia akan membisikkan hal-hal yang membuat kita riya. Membuat kita bangga, dan ini bahaya. Kalau sudah begitu kan hati kita lalai itu jadinya. Nah, kemudian kita harus kuatkan itu. Dan kalau kita lihat dalam apa yang dilakukan Rasulullah, sebagaimana dilihat oleh Ali bin Abi Thalib tadi, menunjukkan bagaimana kebutuhan kita. Memang salah satu di antara adab berdoa kan mengangkat tangan. Ada riwayat yang mengatakan memang begini. Ya, ini masih biasa. Ini biasa. Ya kan biasa, ini berarti doanya, kebutuhannya masih biasa. Karena istighosah yang dilakukan Rasulullah dalam beberapa riwayat itu beliau mengangkat tangan. Sampai ke atas gini. Sampai ke atas gitu. Jadi ini sampai sorban beliau terjatuh kan. Diambil lagi sama Bakar, sudah cukup-cukup ya Rasulullah, Allah kaburkan. Ya Rasulullah tuh sambil menangis gitu. Padahal, sangat mungkin Allah menangkan kaum muslimin. Disinilah pentingnya kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Allah tetap akan melihat usaha kita. Mosok kekasihnya nggak akan dibantu kan nggak mungkin ya gitu kan. Artinya Rasulullah mungkin kalau boleh saya nih, walaupun mungkin salah saya mengatakan ini ya, berpangku tangan saja Allah akan tolong. Tapi kan Rasulullah ingin menunjukkan pada umatnya ini loh, ketika engkau akan dikabulkan oleh Allah, cari waktu-waktu yang mustajab. Jangan berpangku tangan. Jangan kau menunggu lah Allah kan maha tahu dengan isi hati saya. Tidak bisa. Rasulullah SAW pun melakukan apa yang beliau lakukan, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu. Nah, tadi kalau di waktu siang, ini kan waktu malam tadi.
di siang hari misalnya, kan di antara waktu yang mustajab adalah bainal adzanain, antara dua adzan dan iqamah, dan itu lima waktu kan. Ya, ini kan kadang kan kita ya kadang naudzubillah dan ini sayang juga kan wudunya mendekati qomat ya kan. Padahal kita ini bisa wudu duluan, kemudian kita salat sunnah, kemudian kita doa dulu antara dan ini waktu mustajab di siang hari. Ketika kita dalam kondisi itu, apalagi kita khatam Quran nih. Masya Allah ya. Ramadan, orang bersemangat untuk membaca tilawatul Quran, dan orang yang khatam Quran kemudian dia berdoa itu juga waktu yang mustajab. Jadi misalnya kita di sela-sela aktivitas kita, kok kita di kantor, di tempat kerja kita selesai khatam di situ, langsunglah kita berdoa karena itu mustajab juga untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat juga karena kadang ada penghalangnya. Nah, itulah. Apa sih? Wah, ini kan Masya Allah sekali nih penghalang yang membuat orang bisa jadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lupa dengan adab. Yang perlu kita perhatikan jamaah Fast TV adalah adab ketika kita berdoa. Salah satu di antaranya adalah bukalah doa kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Paling minimal itu ya. Biasanya kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Apa lu biasa kan. Tapi paling minimal kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kata kunci juga. Adab, jangan tiba-tiba langsung aku minta dong, ya Allah. Enggak, adabnya dulu. Kita memuji dulu kepada Allah, alhamdulillah. Paling pendek wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Paling tidak itu. Atau bisa disesuaikan dengan itu ya, Asmaul Husna gitu ya. Misalkan ketika ingin meminta ampunan, misalkan ya Ghafar gitu juga bisa ya. Boleh. Dan itu nanti di tengah-tengah. Maksudnya di pembukaan itu, ya dibukai dengan hamdalah dan sholawat. Lalu di tengah-tengah misalnya kita minta ampunan kepada Allah. Kita minta ampunan kepada Allah, kita sebut nama Allah. Ya Ghafar, Ya Tawab, Ighfirli. Ya kan gitu. Maka salah satu di antara doa, ya masih ingat ya, yang ini kan di 10 hari terakhir ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan tadi. Ya Rasulullah, kalau saya menemui nanti ada Lailatul Qadar. Ya kan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir apa yang saya ucapkan? Maka kan Rasulullah SAW mengajarkan pada kita dari doa yang dibaca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Ghafar, Ya Tawwab, Ya Al-Af, ya kan? Jadi kan di sini nama yang diberikan Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penerima Taubat, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Dan kita diajarkan itu untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Zat yang Maha Pemaaf. Engkau senang untuk memberikan maaf, maka maafkanlah hamba-Mu ini, ya kan? Artinya benar, artinya kita menyebut dengan nama-nama Allah. Kalau kita ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panggil namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, ya kan gitu. Ini di tengah-tengah doa kita. Juga nanti di penutup. Kalau tadi dibuka dengan hamdalah dan salawat, kalau ditutup dengan salawat dulu baru hamdalah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga bagian dari adab untuk kita berdoa. Jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu wa taala, kadang lupa sehingga kan buru-buru untuk kemudian meminta. Nah, ada istilah buru-buru lagi yang lain. Yang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa makna hadis itu bahwa semua orang yang berdoa akan terkabul. Illal musta'jilin, kecuali orang-orang yang terburu-buru. Terburu-buru ini bukan berarti doanya cepat, bukan, tapi mustajilin di sini ada orang-orang yang dia mengatakan da'autu falam yustajabuli. Aku sudah berdoa berkali-kali kok tapi enggak dikabulkan. Nah, orang yang mengatakan seperti ini itu tidak akan mendapatkan tiga kesempatan. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ada tiga kesempatan. Satu akan dikabulkan saat itu juga di dunia. Ya gitu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari mara bahaya. Ya, yang ketiga Allah akan kabulkan doa ini kelak di surga. Ya. Jadi ketika orang yang tergesa-gesa tadi sudah mengatakan, doa lagi dong kamu. Wah, saya tuh
berdoa. Oh, sampai berbusa-busa. Wah, istilahnya begitu. Berdoa berkali-kali enggak pernah dikabulkan. Nah, ini enggak dapat tiga kesempatan ini. Dan ini bahaya. Maka teruslah kita berdoa, kan tetap kita akan mendapatkan ini. Kadang juga penghalang yang menyebabkan orang doanya tidak terkabul itu adalah banyaknya asupan makanan yang haram. Ya kan? Dalam Sahih Bukhari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah." Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari sumber yang haram, dan ya makanan pokoknya juga dari sumber yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Haram di sini ada dua, haram dari sisi zatnya, babi, anjing, sisi zatnya haram, khamr itu haram dari sisi, ada haram dari sisi sumbernya, cara mencarinya, korupsi, mencuri, merampok, begal. Ya kan, itu begal, ya kan, dan hati-hati ini, ya kan, ini dua-duanya tetap dikatakan haram. Jadi ada orang minum arak, ya gimana mau doanya dikabulkan? Ada orang beli minyak, tapi dari hasil korupsi, lalu minyak itu buat goreng dia makan, ini kan menghalangi dari doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari hal ini. Kita pantang untuk kemudian makan dari zatnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga menjauhi cara-cara yang haram, yang dilarang dalam agama kita, karena ini akan mendatangkan mara bahaya dan doa kita sangat mungkin tidak akan, ya, sangat mungkin tidak terkabul, ya. Dan sampai Rasulullah mengatakan fa anna istajabula, bagaimana mungkin dia akan terkabul? Jadi makna dari kalau orang berdoa dia akan mendapatkan tiga kesempatan ini, tetapi kalau ya doanya itu ternyata orang secara pribadinya adabnya enggak ada, tergesa-gesa, dan ternyata apa namanya dia itu dari makanan, minuman dan pakaian dari yang haram, sangat tertutup dari tiga kesempatan ini, sehingga harus benar-benar bersih. Dan ini menjadi cara tadi untuk membersihkan hati. Jadi connect hati kita dengan lisan kita, kebersihan hati kita ini sangat mempengaruhi terkabulnya doa kita juga. Dan bagaimana bersihnya hati? Karena tidak adanya asupan yang haram yang masuk pada diri kita dalam daging kita, jangan sampai. Ya. Jadi ini juga perlu, satu sisi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa namanya janjinya kepada kita, tapi Allah juga berikan aturan untuk kita mendapatkan janji Allah untuk kita dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah jaga kebersihan hati kita. Jaga agar diri kita tidak makan yang haram. Jangan tergesa-gesa, teruslah istiqomah dalam berdoa. Dan jangan lupa adab ya dalam kita berdoa kepada Allah. Tidak perlu Anda teriak-teriak. Tidak, karena Allah Maha mendengar. Bahkan dengan ya kekhusyukan kita, dengan bahasa doa kita yang lembut, yang pelan, itu membantu kita untuk khusyuk dalam doa kita. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan dikabulkannya doa-doa kita semua, insya Allah. Masya Allah. Tadi sudah kita simak bareng-bareng bahwa yang pertama Allah sudah menjamin, Ustaz, ya, bahwa siapa saja yang berdoa akan dikabulkan. Kemudian tadi Allah juga menjanjikan ada tiga hal bagi orang yang berdoa. Yang pertama dikabulkan waktu itu juga, kemudian dijauhkan dari mara bahaya, dan yang ketiga akan dikabulkan di akhirat. Namun tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ustaz. Yeah. Bahwa orang yang berdoa itu harus terhindar dari makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Kemudian harus ada adab dalam berdoa. Dan yang terakhir, tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa, Ustaz. Itu mungkin, Ustaz, hikmah pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah, pemirsa yang Pas TV di rumah juga bisa menyimak dengan baik dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu saja. Kita sambung di lain kesempatan, Ustaz. Jazakallahu khair atas kesempatannya. Ya. Cukup sekian. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.